warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sobat Angler. Hari ini kita ngetrip lagi ya. Sudah 2 minggu saya nggak ngetrip. Dan sekarang mau mancing lagi nih. Biasa sekarang mencari spot-spot baru ya. Dan sekarang saya berada di spot Baro Pangenan ya. Tepatnya di Cirebon Timur. Di sini potensinya kayaknya ada ikan kumisan ya. Kakap sama patiannya kelihatannya banyak. Saksikan terus ya keseruanannya. Semoga hari ini poin banyak. Oke, yuk lanjut. Ya, inilah penampakan spot di Kubusan Pangenan, Mas Lur. Ini kondisinya masih surut ya. Belum naik airnya. Tapi kita nggak ada salahnya ya, coba dulu ya. Siapa tahu banyak serangan sini. Sekarang umpan ready cuma cacing lelet ya. Karena target sekarang ikan patilan atau ikan kumisan ya. Jadi semoga ada sambaran sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyemprot, loh, nggak nyemprot. Aman kalau ada nyemprot mah ya. Sekarang kita pasang. Bismillah, semoga ada strike. Sekarang cuacanya mendukung banget ya. Mendung tapi nggak hujan. Yuk, sekarang kita lempar, Mas Lur. Oh, sini banyak jaring tuh sana. Sini jaring semua ya. Tuh yang ada patok-patok jaring semua sini. Tapi tengah sini kayaknya enggak ada nih. Coba kita lempar ke sini ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita lempar. Sini saja ya. Ya, Mas Lur, sekarang saya pindah ke lokasi ujung ya. Tadi di spot tengahnya masih surut, airnya keruh. Sekarang kita pindah ke ujung. Semoga ada strike di sini ya. Saya memasang 3 joran ya. Siapa tahu banyak sambaran dan hasilnya lebih banyak lagi nantinya. Oke, sambil menunggu sambaran kita ngemil dulu, Mas Lur, biar nggak jenuh ya, biar nggak masuk angin. Perut kita juga harus isi ya, jangan sampai kosong. Sedia keripik singkong, ayo makan ya. Yuk. Minumnya ini airnya belum mulai naik ya, masih surut, belum ada ikan sambaran. Tadi dimakan juga kecil kayaknya. Pas ditarik pos lagi. Biasanya serangan di sini sekitar jam 10 sampai jam 11 siangan ya, mulai narik intinya. Pas air naik ya. Sekarang masih jam 8 pagi.
Aduh Mas Lur, sudah jam segini belum ada sambaran sama sekali ya. Gak tahu kenapa ya, padahal airnya bagus, teduh. Gak ada ombak, gak ada angin ya. Itu mungkin karena airnya terlalu jernih ya. Jadi ikan patilannya kurang galak serangannya. Wah, begitu. Wah, panas tu. Wah, akhirnya makan juga Mas Lur. Dan target ya. Terus. Terus ya. Dan target sudah mulai makan. Angkat. Terus mantap. Penglaris ya. Akhirnya makan mulai jam 10-an. Waktunya kita beraksi. Alhamdulillah. Ya Mas Lur, sekarang kita makan umpan lagi ya. Bismillah. Ih, lengket banget tuh, nyemprot. Soalnya air udah pada naik, jadi ikan pada minggir. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dapat lagi Mas Lur. Kan dapat naik airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini Mas Lur, air sudah mulai naik ya. Oh, tadi kan nggak kolam sama air ya batuannya ya. Sekarang udah terendam sama air tuh. Yuk, semoga aja banyak setrek ya. Di air udah pasang begini. Yuk, kita lanjut. Kuro sama kakap pada salto semua ya. Jadi pemancing banyak yang dapat ikan kakap sendal-sendal ya, setengah kiloan perkiraannya. Dapat sekitar 7 ekoran. Udah pulang tadi orangnya ke sana. Nah, makan.
Mungkin mancing saya cukup sampai di sini saja ya, karena kan cuaca sudah tidak kondusif, airnya semakin pasang dan ombak semakin besar ya. Cacing lele juga sampai ke bawah ombak tadi, padahal ikan lagi nyerang-nyerangnya ya. Mungkin dilanjut di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.